Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mendapatkan gratis ongkir Shopee tanpa voucher update Juni 2021. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Untuk mendapatkan gratis ongkir Shopee tanpa voucher, caranya cukup mudah. Kalian cukup buka aplikasi Shopee kalian. Nah, selanjutnya setelah kalian membuka Shopee, kalian bisa masuk dulu ke akun kalian, ke akun saya. Lalu cek apakah kalian mempunyai voucher gratis ongkir atau tidak. Maaf, jaringannya agak lelet. Jaringannya agak lelet. Coba pakai data aja. Nah, ini toko saya di bukan toko di menu saya atau menu akun, lalu voucher saya kita klik. Nah, ini saya mempunyai beberapa voucher, yaitu voucher gratis ongkir. Voucher gratis ongkir ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama itu tanpa syarat dan ketentuan. Yang kedua itu ada Shopee Pay, pembayarannya harus menggunakan Shopee atau SPI letter. Yang ini yang ketiga juga pembayarannya harus menggunakan Shopee atau SPI letter. Nah, sekarang karena ini tutorialnya tentang cara gratis ongkir tanpa voucher, kita langsung aja buka, cari barangnya. Misalnya kita butuh apa ya, speaker misalnya, bukan speaker, apa ya, lampu sensor misalnya, sensor gerak. Nah, untuk mendapatkan gratis ongkir tanpa voucher, kita aktifkan di sini filternya. Filternya kita aktifkan. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada program promosi. Kita pilih gratis ongkir. Pakai. Nah, selanjutnya kalian cari barang yang akan kalian beli. Misalnya ini aja. Kita tambahkan ke keranjang. Pilih yang 5 watt aja. Kalau nggak salah, ini untuk mendapatkan gratis ongkirnya harus minimal pembelian di atas 50.000. Jadi saya membelinya 2 aja. Kita klik, masukkan ke keranjang. Bentar. Agak lama. Kita coba gantikan ke Huawei dulu. Memuat udah, masuk ke keranjang, kita buka keranjangnya. Oke, pilih barang yang barusan. Kita klik check out aja. Jangan lupa isikan alamat. Nah, ini untuk pengiriman. Pilih setiap waktu.
klik, kita bisa masukkan voucher juga. Ini ternyata bisa langsung lihat. Nah, pengirimannya udah menjadi 0 rupiah, konfirmasi. Dan kita lihat di sini rinciannya, subtotal untuk produknya 84.000, subtotal pengirimannya atau ongkos kirimnya 19.000, diskon pengirimannya 19.000, biaya penanganan 1.000, jadi total pembiayaan 85.000. Selanjutnya yaitu total pembayarannya 85.000. Selanjutnya kalian tinggal pilih dulu metode pembayarannya di sini. Nah, ini sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya kalian tinggal buat pesanan, lakukan pembayaran, tunggu barang sampai ke rumah, dan kalian telah mendapatkan gratis ongkir dari Shopee. Oke, itulah dia cara mendapatkan gratis ongkir dari Shopee tanpa voucher update 2 Juni 2021. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.